Oke, kita lanjut ke bacan doko. Ini tadi udah belum? Udah, yang belum yang mana? Ini, yang belum? Nah, nih. Kita update lagi untuk ketiga kalinya apa ya, keempat kalinya nih. Ini ada bacan juga di sini. Yang material ringnya itu mulai dari perak ada, titanium ada, alpaka ada. Nih, kita coba lihat nih. Tapi masih ada tuh sampai ke atas-atas tuh. Dan teman-teman juga jangan khawatir kalau nyari ketan, di sini ada lengkap, ketan ada, gelang bahar ada tuh. Cangklong juga ada tuh, tinggal pilih mau materialnya yang mana. Nih, kita coba lihat bacannya nih. Wah, lumayan gede-gede juga nih. Wadaw. Ini apa? Perak? Titanium. Oh, titanium. Oke. Titanium nih, teman-teman. Warnanya kombinasi ya. Warna kombinasi ya. Kualitasnya juga udah lumayan bagus. Ini juga sama. Wah, ini udah ngegiwang. Ini ngegiwang malah diperakin ya. Nah, di kotak ini dari berapa sampai berapa nih kita kasih nih? Oke, dari GoPay, karena kualitasnya juga udah lumayan dan ukurannya gede ya. Nah, harga dari GoPay nih. Harga dari GoPay lo, Bray, coba itu. Tinggal dipilih saja mau yang mana. Nih. Tuh, harga dari GoPay atau 500.000. Nah, kita juga ada Garut di sini. Ada berapa biji nih Garut nih? 1 2 3 ya. Nih, teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Ini motif loh ini nih, kalau dimiringin begini itu. Tuh. Ini juga masing-masing ada motifnya, itulah kelebihan Garut. Salah satunya adalah karena memang umumnya batu-batu motif, batu-batu gambar, sehingga dia punya kualitas yang beda dari beberapa batu lainnya ya. Jadi masing-masing daerah, masing-masing jenis batu itu masing-masing punya kelebihan ya. Kekurangan tidak ada, batu itu tidak ada kekurangannya. Kenapa saya bilang tidak ada kekurangannya? Karena ini ciptaan Allah, kita harus hargai ya. Jadi kalau orang bilang batu jelek itu berarti dia tidak punya Tuhan. Saya bilangin ya, siapa yang bilang batu jelek tidak punya Tuhan kalian. Ini ciptaan Tuhan ini, berarti kalian meremehkan Tuhan ya. Jadi Allah yang ciptakan ini, makanya tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Ini kita juga ada virus di sini ya, ada UB. Ini UB ada, Persi juga ada nih. Dan antik juga dia punya ring nih, begini modelnya nih kayak mahkota. Antik-antik juga nih, makan jalal jual ini. Tahu dia nemu di mana yang begini-begini nih? Aduh mama ya. Dia kayaknya lagi main ke rumah janda terus ketemu. GG mulu digosokin dari tadi. Aduh. Tapi tawar orang itu GG-nya. Aduh mama. Oh, coba. Maaf, tangan kiri tuh. Yang ahli hisap tuh, beliau juga ada GG nih. Siapa yang ahli hisap ya? Cuman kalau range-nya atau harganya langsung ke beliau aja. Tuh. Yang jelasnya size-nya jumbo ya. Siap. Tuh. Dan ini sudah kelihatan kualitasnya karena sudah sering dipakai ya. Itulah bedanya kalau main baru. Kalau yang udah dipakai warnanya sudah apa? Antik. Nah, siap. Oke, kita lanjut lagi karena tadi kita sekalian promosiin buat teman-teman yang ahli hisap ya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis permata ya. Ini karena ini kan ada semi permata, ada batu permata seperti kayak red apa namanya? Yang ini nih, red garnet ya, ada juga yang cutting, ada juga cat eye. Ini cat eye ada satu nih, cat eye ini ya maksudnya? Ya. Yang hitam juga cat eye. Kita kasih berapa? 1000 satunya. Tapi ringnya perak. Oke, ringnya udah perak ya. Nih, ringnya udah perak. Aduh mamai, klipnya main itu. Saya kemarin tadi malam dikasih juga tuh sama si Alvin tuh. Tapi baru lihat saya tuh dia klipnya double. Iya, yeah, dua, ada dua klipnya. Cat eye. Saya apa enggak saya pakai karena bingung makainya, terlalu banyak dikasih sama dia, saya juga bingung makainya jadinya. Ih, banyak banget, bukan kebanyakan lagi. Coba dikasih ke saya. Iya, makanya saya bilang saya mau kasih janda, kata dia jangan, Deng. Deng pakai aja buat promosi katanya. Aduh, betul-betul. Oke, ini kita ada liatin yang ini. Terus kita maju lagi. Nah, di sini ada karang nunggal yang sudah menanti, mulai dari cincin dan juga liontin. Nih, karang nunggal anti galau. Ada juga rambut cendana golden ya. Nih, rambut cendana nih cakep nih. Oh. Cakep, ring sudah model Garut. Kurang bagus apa coba? Nah,
juga. Sama cendana juga nih, tapi dia ada kayak cendana. Biji-biji ini ya. Ini cendana juga nih, tapi ada bijinya tuh, kualitasnya tuh. Golden juga ya masuknya. Nah, kalau ini dia lebih padat ya. Tapi sama cendana juga. Cendana juga nih. Jadi saya sengaja bertanya, nanti saya salah jawab, mendingan saya bertanya. Mendingan kita pura-pura enggak tahu atau sama sekali enggak tahu daripada asal nyebut salah. Aduh, mamae. Ini sama kecubung juga, karang juga ya. Ringnya apa nih? Perak apa titanium? Titanium chrome gold ya. Tuh, jadi kalau teman-teman mau kalau mampir ke lapaknya Kang Jalal lebih bagus bertanya. Jangan sok tahu nanti malah ngerusak lagi. Jadi karena beliau yang jualan, biasanya beliau yang lebih paham. Makanya saya banyakkan bertanya. Karena kenapa banyak bertanya? Berarti kita banyak belajar. Di atas langit kan masih ada langit. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Cakep ini, mantap ini. Ringnya sudah titanium. Ini karang juga bukan? Ya. Oh, karang juga. Tapi dibentuk ini semi cutting ya? Tuh karang juga nih, kecubung karang. Semi cutting, mantap jiwa. Ini juga ada nih. Golden gold juga nih. Cakep warnanya. Ikatannya kuning lagi, jadi mungkin ngangkat warna kuningnya tuh. Ini mohon maaf nih, suara saya agak mindeng-mindeng karena masih berasa proses perjalanan ke Garut kemarin. Wih, ini cakep. Oh, dapat dong. Pokoknya itu si Arya yang ngurusin. Ya, pertemuan saya, jamuan makan malam saya sama janda itu, pokoknya si Arya yang ngurus. Saya cuma ngeluarin duit doang. Ini berapa? 500 ribu. Oke, ini 500 ribu. Karang nunggal juga ya? Iya. Tapi ini dia ada merahnya di belakang. Iya. Jadi antik juga nih sebenarnya mah. Cuman kalau ini kan sayang kalau dijadiin cincin ya, mendingan jadi liontin aja udah ya. Iya. Karena kita ya butuhkan itu karang yang di dalamnya ini nih yang jadi daya tarik. Ini ada safir ya. Ada ruby. Ada safir lagi. Aduh mama, banyak sekali pilihannya nih mama. Apa pula yang terbang itu? Tidak ada ikatannya. Ikat dong, biar nggak nyelip, kasihan. Biasanya batu yang dicuekin begitu, giliran naik ring dia mahal. Ayo lu, atau nggak minimal paling cepat laku. Coba. Makanya diikat lah. Kalau nggak, paling tidak pakai tali rapia lah. Gak sempet. Wah, so sibuk. Oh, gak sempet. Giliran santai pulang kampung. Setoran. Ntar datang lagi. Aduh, mamae. Oke, ini sudah. Ini kita akan lihat juga yang di sini nih. Wow, di sini juga banyak nih. Tuh. Nih, kita liatin. Di sini combong, tapi di atasnya ini ada kantong semar atau enggak junder ya, junjun derajat. Tuh. Nah, kalau di sini dari berapa nih? Oke, dari 100 ribu juga ada. Nih. Dari harga 100 ribu ke atas ya. Ada kantong semar tuh. Ada motif-motif bener, banyak motif ya. Banyak banget nih motif di sini asli nih. Jadi kalau teman-teman yang suka batu motif, di lapak beliau juga banyak pilihannya nih. Kenapa banyak pilihan ya? Karena kita ngelapak. Sebisa mungkin itu orang yang datang di sini dia tidak keluar sebelum membeli. Karena pilihan kita banyak ya. Jadi menolak orang untuk tidak belanja karena kita banyak pilihan. Ini ada pusar bumi anti galau. Tuh. Iya iya doang dia. Biar cepet. Aduh mama. Ini cakep juga nih. Seratnya awan. Motif juga. Lagi. Oh, ini. Ini motif juga. Ini batu apa sih sebenarnya begini? Kuning-kuning sering banget saya lihat batu begini. Itu ada. Oh. Oh, banyak yang beda-beda ini ya. Beda-beda nama atau persepsi ya. Yang jelasnya dia bukan kolang-kaling ya. Jelasnya batu akik lah ya. Oke, siap. Silakan, Pak. Duduk, Pak.
Nah, di sini juga ada yang bawah ini estimasinya dari berapa di sini? Dari 50.000. Dari 50.000. Oke. Harga dari 50.000 rupiah. Yang mau nambah koleksi bisa ya, atau buat jual lagi monggo. Oke, Kang Jalal, nomor yang bisa kita hubungin berapa nih kalau teman-teman mau kesini nih? 0852 19 kayaknya belum ngopi nih. Lemas sekali suara. Capean. Aduh mama, jangan naik dulu makanya. Berapa? 08 0852 19 83 86 68. Oke, bisa by phone atau via WhatsApp ya, dengan Kang Jalal atau Bang Jalal, dan kita terima pengiriman di seluruh Nusantara. Teman-teman misalkan mau mempercayakan ke saya, bisa juga nanti barang saya ambilin, dana ditransfer ke saya atau ke Kang Jalal, boleh langsung. Nanti kita akan bantu kirim-kirim di seluruh Nusantara ya. Skemanya seperti itu, dana ditransfer, barang kita kirim tuh. Tuh sampai ujung tuh. Oke, Kang Jalal, terima kasih. Sama-sama. Sudah dikasih izin nge-review untuk yang kesekian kalinya. Capek-capek dah. Aduh mamai. Oke sahabat Daeng, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Makanya kalian jangan cuma nonton, biar Daeng semangat itu kalian jangan nonton doang. Ah, nonton sampai jutaan orang tidak ada yang beli. Pokoknya kalau beli saya semangat juga lagi konten, ya kan? Kemarin banyak yang nanya kok nggak kecuruk-curuk. Ya karena memang waktunya di tempat lain, ya kan? Habis itu kita kesini bagi-bagi waktu, karena saya kan milik semua orang ya. Daeng itu milik semua orang, jadi bukan milik satu orang. Janda juga. Ah, oh, itu tuh prioritas tuh janda apalah. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani juga nih Bang Jalal bilang janda, kayak berani aja dia. Oh, koyok wani ya. Oke, kalau gitu kita close. Mantap.